Pendiri Yayasan Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadz Ali Musri, akhirnya angkat bicara soal rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak penjajahan ideologi bangsa. Ali membantah jika kegiatan di lembaganya dituding memicu keresahan masyarakat sekitar. Namun Ali mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana aksi demonstrasi di kantor Pemkab Jember dan DPRD, sebab menyampaikan aspirasi tentu dilindungi oleh undang-undang. Namun di sisi lain dirinya menilai alasan yang dipakai tersebut sebagai dasar aksi masih kurang pas. Ustadz Ali menegaskan buletin STDI tidak pernah menuduh masyarakat yang merayakan maulid Nabi Muhammad termasuk golongan zindik. Tulisan di buletin tersebut hanya menceritakan sejarah dimulainya perayaan maulid Nabi. Sesuai dengan isi dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir. Di mana kitab tersebut menjelaskan bahwa perayaan maulid Nabi tadi awalnya dilakukan oleh kelompok orang-orang zindik, yaitu Daulah Fatimiyah Ubaidiyah yang memerintahkan Mesir tahun 357 Hijriah sampai 567 Hijriah. Selain itu, di dalam buletin STDI juga tidak ada tuduhan ataupun menyampaikan kiai dengan dukun atau pramal. Tulisan dalam buletin hanya menyinggung soal orang-orang yang mendatangi dukun atau pramal yang dianggap sebagai kiai ataupun dukun yang mengaku-ngaku sebagai kiai. Lebih jauh, Ustadz Ali mengaku bahwa pihaknya sebenarnya pada tahun 2013 lalu sudah berkomunikasi dengan Bangkes Bangpol, MUI, Polres, dan pihak lainnya. Kalau kita menanggapi masyarakat bebas saja ya, mengeluarkan aspirasi mereka, itu kan hak mereka ya, sudah diatur di undang-undang, kita juga tidak bermasalah ya. Cuman kan isu yang diangkat saja yang kita kurang bisa menerima gitu ya, seakan-akan kampus kita ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal kenyataannya tidak. Itu saja, dan kemudian juga yang sesuai dengan yang sudah viral gitu ya, alasan mereka bahwa kita, buletin kita memancing keresahan masyarakat. Nah, setelah kita baca yang diviralkan itu tidak sesuai dengan isi buletin kita sendiri. Ya, dan isi buletin kita yang tidak pernah menuduh bahwa orang pergi ke kiai itu membatalkan amalan, ya kan? Cuman di sini yang pertama tentang Maulid Nabi itu, ini nukilan dari Bidayah wa Nihayah kitabnya Ibnu Katsir jilid 11 halaman 172 menyebutkan kronologi permulaan terjadinya peringatan-peringatan berbagai hal dalam Islam di antara Maulid Nabi. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di sini ya siapa saja orang-orang melakukan itu. Nah, beliau menyebutkan sebagian orang-orang melakukan itu di awalnya mencetuskan adalah orang-orang yang dinamakan zindik. Itu perkataan dinukil. Tapi di dalam buletin ini kita tidak pernah mengatakan orang yang melakukan maulid Nabi zindik, apalagi mengkafirkan, tidak pernah. Ya boleh dilihat nanti di ceramah kita di mana-mana pun, ya adakah kita mengkafirkan orang maulid Nabi atau menuduh orang maulid Nabi zindik, itu tidak pernah. Ini klarifikasi tentang isi buletin yang dijadikan sebagai dasar untuk aksi. Ali menambahkan saat dirinya diminta berceramah atau sebagai narasumber di luar kampus, tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat muslim. Selain itu, STDI tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan kecil yang masih ditolerir secara agama di luar kampus. Kajian-kajian ilmiah hanya dilakukan di dalam kampus bersama mahasiswanya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.